Halo Sobat Bumi, gimana nih kabarnya? Pastinya masih semangat dong ya dengan Nadia di Bumi ke-1. Ya, sekarang Nadia lagi jalan-jalan nih ke Bandung. Siapa sih yang kenal kota Bandung? Yaitu kota fashion. Dan pastinya banyak banget ya distro-distro dan toko baju tuh di sini. Nah, kalau udah ada banyak distro, pastinya banyak juga pabrik tekstil dan garment di sini. Nah, pas banget nih sekarang Nadia lagi di kawasan tekstil Cigondewa. Di sinilah nih, jadi salah satu tempat penampungan limbah tekstil dari pabrik tekstil dan garmen yang ada nih di sekitar sini. Nah, Sobat Bumi ngomongin limbah tekstil nih, kira-kira apa ya hubungannya? Pas banget nih, Sobat Bumi kita yang satu ini, dari limbah tekstil ini ada hubungannya dengan proyek lingkungannya. Kira-kira seperti apa ya proyek lingkungannya? Penasaran? Jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi ke-1. Sobat Bumi, hobi berbelanja pakaian? Seberapa sering? Seminggu sekali, sebulan, atau bahkan setahun? Lalu, apakah semua pakaian yang kamu beli masih dipakai? Seberapa banyak pakaian yang menumpuk di lemari? Kalau lemari sudah sesak dan bahkan menambah, itu tanda kalau kita nggak bisa mengelola pakaian. Dengan kata lain, pakaian yang ada di lemari bukan kebutuhan atau need, tapi keinginan atau want. Memang susah banget menahan godaan trend fashion, belum lagi diskon. Ya nggak? Jadi boros pakaian kan? Industri tekstil penghasil pakaian pun bergerak cepat memproduksi tekstil sebagian bahan dasar pakaian guna memenuhi keinginan konsumen. Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mencatat, hingga tutup tahun 2012, jumlah unit usaha tekstil dan produk tekstil atau TPT di Indonesia mencapai 2.886 unit. Jumlah ini naik menjadi 2.916 unit hingga akhir Februari 2013. Sobat Bumi, dalam setiap proses produksi tekstil, terkadang sering terjadi kesalahan pada tekstil yang digunakan. Banyak tekstil yang disortir dan masuk dalam list tidak layak produksi. Bisa bayangkan bila setiap unit usaha tekstil dan produk tekstil menghasilkan tekstil-tekstil yang tidak layak produksi lagi. Limbah tekstil yang sulit terurai ini akan menjadi limbah dan mencemari lingkungan. Sobat Bumi, daripada dibuang sayang, Sobat Bumi kita yang satu ini berinisiatif mengelola limbah tekstil menjadi pakaian baru. Limbah tekstil yang diperoleh dari daerah Cigondewa ini dipoles dengan sentuhan kain tradisional batik. Hasilnya batik kontemporer yang tidak kalah bagus dengan batik-batik dari industri garment. Fatih Ramadan juga memberdayakan perempuan di Desa Ciparai, Bandung, plus mengedukasi mereka mengolah limbah tekstil. Masih muda, tapi sangat peduli ya dengan sekitar. Yuk kita belajar dari Sobat Bumi kita di episode yang satu ini. Ya Sobat Bumi, sekarang Nadia udah berada di salah satu toko di mana limbah tekstil ini ditampung. Nah, biasanya nih Sobat Bumi, kalau dari pabrik garment dan tekstil, limbah ini berada dalam karung nih, seperti ini. Dan kemudian dikeluarkan, dipisah, dan ditaruh di lantai dulu. Baru pemiliknya ini melipat dan menjadikan tumpukan di lemari seperti ini. Biasa disesuaikan dengan jenisnya. Keren banget ya Sobat Bumi, dari limbah tekstil seperti ini bisa diolah oleh Sobat Bumi kita, Fatih Ramadan. Dan biasa ini Sobat Bumi, kain-kain satin yang polos seperti itu dipoles dengan sentuhan kain batik. Wah, menarik banget gak sih? Benernya gimana ya proyek lengkap dari Sobat Bumi kita ini? Penasaran? Saksikan yuk obrolannya. Sobat Bumi, nama saya Fatir. Proyek saya adalah sosiobisnis yang memanfaatkan limbah tekstil untuk pakaian-pakaian batik kontemporer. Mau tahu proyek saya selanjutnya? Yuk ikutin saya. Dari bulan Oktober 2012, saya sama 5 orang teman kampus mulai ikut kompetisi. Kami menang kompetisi membuat rencana proyek yang memberdayakan masyarakat lokal. Akhirnya kami memilih desa ini dan melaksanakan proyek membuat pakaian jadi dari bahan limbah tekstil di sini.
Yang terlibat awalnya ada saya dan 5 orang teman saya di sini sebagai eksekutor. Kemudian di sini ada warga desa sebagai tenaga produksi, ada juga LSM dari Sekolah Bisnis Manajemen di ITB, sama ada Accenture sebagai pemberi dana proyek. Apa yang ingin kami buat itu adalah produk batik-batik kontemporer. Jadi yang kami bikin ada elemen batiknya, tapi dikombinasi dengan kain-kain lain. Misalnya kain ini kain polos di bagian bawah dan kain polos di bagian atas, sehingga jadinya produk baju yang semi formal menggunakan bahan batik, tapi dengan desain yang modern. Karena dengan memanfaatkan limbah tekstil bisa membantu mengurangi polusi lingkungan. Kemudian limbah tekstil itu harganya lebih murah, sehingga selisih harganya itu bisa kami gunakan untuk melaksanakan pelatihan yang memberi kompetensi tambahan bagi warga sekitar. Kami peroleh dari Cigondewa, sebuah sentra tekstil yang mengumpulkan limbah-limbah tekstil dari pabrik-pabrik kain, pabrik garmen besar di Bandung. Kemudian banyaknya sekitar 3-5 kilo per bulannya. Tekstil yang kami gunakan, yang penting harus kainnya cukup lebar. Yang pertama, misalnya kayak kainnya cukup lebar sehingga bisa dibuat untuk menjadi pakaian. Kemudian nggak cacat, jadi nggak robek atau nggak ada bekas-bekas tertentu di kainnya, dan masih sehingga layak diproduksi untuk bikin pakaian. Di sana itu jumlahnya bergulung-gulung, jadi limbah tekstil di sana masih sangat bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk memproduksi baju lagi. Jadi misalnya bentuk kainnya masih lebar-lebar, kemudian masih bergulung-gulung. Ada yang dijualnya dalam satuan meteran, ada yang dijualnya dalam satuan kilo. Nanti orang-orang bisa beli dari sana. Nah, Sobat Bumi, sekarang di tangan Nadia ini udah ada salah satu contoh limbah tekstil yang polos nih. Nah, biasanya Sobat Bumi kita, Fatih Ramadan ini, dia menggunakan yang polos. Kenapa? Karena dia memberikan sentuhan kain batik. Indonesia banget kan? Jadi makin penasaran nih gimana ya proses pengolahannya. Sobat Bumi juga penasaran dong ya. Langsung aja kita saksikan di segmen Kulak Kulik yang satu ini. Produk-produk yang kami produksi itu adalah produk-produk batik kontemporer yang mengikuti tren fashion masa kini. Jadi ketika kami melakukan pelatihan, proses yang kami lakukan pertama-tama adalah kami mengirim sampel baju yang akan diproduksi yang udah jadi. Jadi kami mengirim nggak dalam bentuk sketsa tangan, tapi dalam bentuk baju yang udah jadi seperti ini. Ini bajunya akan dikirim ke sini, kemudian baju yang udah jadi ini akan diterjemahkan ke dalam pola yang dibentuk di kertas pola seperti ini. Misalnya ini adalah bagian atas bajunya, ini bagian atas bajunya dibentuk menjadi pola seperti ini. Nanti pola ini akan di kertas pola ditaruh di atas kain yang juga merupakan limbah tekstil dari daerah Cigondewa. Meskipun sekilas terlihat seperti kain baru, namun sebenarnya ini adalah kain sisa yang tidak terpakai dari pabrik-pabrik garmen besar. Kertas pola diletakkan di atas kain, dijiplak, kemudian digunting mengikuti bentuk baju yang akan dibuat. Setelah digunting, ini akan dibawa ke mesin jahit dan akan dijahit sesuai dengan kebutuhan pakaian yang akan dibuat. Untuk membuat satu baju, kebutuhan limbah tekstilnya bervariasi, namun kalau bajunya seperti ini dibutuhkan sekitar 1 meter bahan ini dan sekitar 65 cm bahan bawahnya. Setelah dilakukan proses pengguntingan, seringkali masih ada sisa-sisa bahan seperti ini, potongan-potongan kecil bahan. Sebenarnya potongan-potongan kecil ini masih juga bisa dimanfaatkan buat menghasilkan produk yang bagus. Misalnya dikreasikan
seperti ini sehingga bentuknya seperti bros atau seperti aksen yang nanti bisa ditempatkan di baju. Ini nanti bisa di bisa juga dijadikan kancing atau bisa juga ditumpuk dengan katakanlah ada kancing lagi, ditumpuk dengan entah dengan bahan yang sama atau dengan bahan lain yang kombinasi supaya hasilnya lebih cantik. Selain itu juga sudah jadi, yang sudah jadinya itu nanti bisa jadi seperti ini misalnya. Sebuah aksesori yang bisa juga ditempatkan di baju menjadi hiasan untuk bajunya sendiri supaya lebih cantik di otaknya sih. Semua produk yang kami buat di sini dari mulai lapisan dalamnya, lapisan luarnya, hingga aksesorisnya ini menggunakan bahan limbah tekstil yang sudah tidak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kecuali satu bahan yaitu lapisan batiknya, jadi kami mengkombinasikan bahan-bahan limbah tekstil dengan bahan batik yang kami beli, jadi agar menaikkan nilai jual produk yang dimaksud. Sobat Bumi, info lagi ya tentang tekstil. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari tiga unsur utama, yaitu serat yang berasal dari alam atau tumbuh-tumbuhan dan hewan, serat buatan atau termoplastik, dan galian atau asbes dan logam. Tekstil yang terbuat dari serat buatan dan galian kurang ramah lingkungan karena sulit terurai. Oleh sebab itu, alternatif mengatasi limbah tekstil dapat dilakukan dengan menggunakan serat yang diperoleh dari alam dan menggunakan bahan pewarna alami. Banyak bahan dari alam yang bisa dimanfaatkan sebagai serat untuk tekstil. Desainer Jerman, Enke Domaske, menggunakan susu sebagai bahan dasar pembuat tekstil. Tekstil berbahan susu yang disebut juga Kimlik ini memiliki kelembutan yang tinggi, mudah dibentuk dan dilipat, serta dapat dicuci dan dikeringkan seperti bahan katun. Proses pembuatan Kimlik hanya menggunakan bahan mentah alami dan non-kimiawi. Kimlik berbahan dasar susu organik non-konsumsi. Bubuk protein dari susu direbus dan dipadatkan hingga menjadi serat dan benang tekstil sehingga disebut biotekstil. Nah, biotekstil berbahan dasar susu ini sangat ramah lingkungan Sobat Bumi. Selain menggunakan bahan yang mudah terurai, juga hemat penggunaan air. Untuk memproduksi 1 kg kimlik hanya dibutuhkan 2 liter air, sedangkan untuk membuat 1 kg katun dibutuhkan 10.000 liter air. Filipina juga sedang mengembangkan serat kain dari tanaman abaca, yaitu tanaman lokal Filipina yang masih satu family dengan pisang. Serat tekstil ini diperoleh dari bagian batang tanaman yang berwarna putih. Serat diekstrak dengan cara menarik kulit batang dengan menggunakan tangan bagian bawah. Nah, kulit batang dikupas, kemudian dijepit di antara pelang kayu dan pisau yang bergerigi. Ekstrak serat kemudian dijemur dan dikelompokkan berdasarkan ukuran. Serat kemudian dijalin secara manual dan membentuk benang panjang yang kemudian siap untuk ditenun menjadi kain. Bagaimana dengan Indonesia? Seharusnya keanekaragaman hayati kita bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan serat tekstil berbahan alami seperti serat nanas. Plus, jangan lupa pakai pewarna alami ya. Tertarik untuk mengembangkan bisnis tekstil ramah lingkungan? Ayo wujudkan! Ya, ini lokasi pelatihan jahit di Desa Pakutandang Ciparai. Di sini kita punya 3 mesin jahit sama 1 mesin obras. Kegiatan yang udah dilakukan adalah memberikan pelatihan buat warga. Pelatihannya dibantu oleh Ibu Guru Bu Sipa dari SMK Negeri 2 Bale Endah sebagai instruktur pelatihan. Di sini aktivitasnya ada membuat pola. Biasa kita membuat pola dengan bantuan kertas pola dan kertasnya ditaruh di atas kain. Selanjutnya setelah pola jadi ditaruh di ke mesin jahit, kita mulai menjahit. Di sini selesai dari mesin jahit ke mesin obras, kita jahit. Ya, jadi dengan harga yang lebih murah, kami bisa membantu menyisihkan sebagian uang yang kami punya untuk melaksanakan pelatihan di desa ini. Jadi bisa juga memberi manfaat bagi warga sehingga
kami bisa membantu produksi, sehingga tenaga produksinya bisa dari warga setempat. Jadi keuntungan dari segi lingkungan adalah kami bisa membantu ngurangin polusi lingkungan karena yang kami gunakan adalah limbah tekstil yang udah nggak kepake. Dampak limbah tekstil terhadap lingkungan, kalau tidak dimanfaatkan tentunya limbah ini akan jadi sampah. Sampah ini akan menumpuk dan harus diolah lagi oleh departemen yang berkaitan dan akhirnya menambah kinerja lagi. Jadi kami ingin membantu supaya tidak menjadi sampah, kami manfaatkan lagi. Warganya sangat antusias, banyak warga yang datang ke sini ikut pelatihan setiap hari. Bahkan jam pelatihan yang udah selesai pun masih semangat menjahit. Kesadarannya bertahap, jadi di titik ini yang penting bisa produksi dulu, yang penting bisa menghasilkan produk yang punya nilai jual, nanti baru step by step lama-lama edukasinya akan bisa ke arah menyadarkan warga untuk mengurangi limbah. Pertama karena perempuan cocok sama karakter pekerjaannya, jadi pekerjaan ini butuh tenaga kerja yang telaten, butuh tenaga kerja yang teliti. Menurut kami lebih cocok kalau perempuan. Selain itu membantu juga karena perempuan kebanyakan bekerjanya tidak bisa terlalu jauh dari rumah. Karena mereka harus mengurus rumah, harus mengurus anak. Dan dengan proyek ini mereka bisa mengerjakan pekerjaan sambil tidak terlalu jauh dari rumah. Harapannya proyek ini bisa menjadi proyek yang berkelanjutan karena kami tidak hanya fokus pada bagaimana membuat pakaian, tapi gimana supaya pakaian ini punya nilai jual. Jadi kami juga mencari peluang pasar di industri fashion di Bandung yang bisa kami masuki dengan lewat proyek ini. Pemasaran, pertama kami ada beberapa channel, pertama online, kami akan bikin web. Yang kedua, kami akan berpartisipasi di berbagai pameran atau expo. Yang terdekat kami akan partisipasi di UI Fashion Week akhir Juni. Selanjutnya, kami akan bekerja sama dengan channel-channel lokal di Bandung. Kami akan menaruh barang kami di sana, di channel offline lokal di Bandung. Ada harapan untuk arah sana, nanti mungkin habis kami fokus di produk-produk baju, kami akan fokus ke limbah-limbah yang lebih kecil lagi. Harapannya proyek ini bisa maksimal dari segi pemasaran dan dari segi branding, karena kalau udah bagus dari segi pemasaran dan branding, demand atau permintaan akan proyek ini akan tetap stabil, bahkan naik. Dan kalau demand stabil dan naik, kami bisa terus beroperasi dan terus meningkatkan taraf hidup warga di Desa Ciparai. Saran untuk teman-teman yang juga punya proyek sejenis terkait dengan pengurangan polusi lingkungan adalah gunakan kreativitas dan gunakan imajinasi seinovatif mungkin dalam memanfaatkan limbah lingkungan, tapi nggak hanya itu juga harus dilengkapi dengan kemampuan melihat peluang pasar, karena ketika produknya sesuai dengan peluang pasar dan bisa menangkap apa yang pasar butuhkan, maka manfaat dari proyek ini bisa jangka panjang. Sobat Bumi, lucu juga ya, di tangan desainer nih, kayak ini bisa dijadikan rok misalnya, atau dijadikan atasan seperti ini. Keren ya, tapi bagaimana jika satu pakaian bisa dijadikan 42 jenis model? Penasaran gak sih? Nah, penasaran kan Sobat Bumi, makanya saksin ya Berita Lingkungan satu ini. Sobat Bumi, produksi tekstil yang meningkat berimbas pada meningkatnya limbah tekstil. Tiongkok saja menghasilkan limbah tekstil mencapai 457 juta meter setiap tahun. Bila divisualisasikan, limbah ini dapat digunakan untuk melilit bumi sebanyak 16 kali. Ada cara yang unik untuk mengurangi limbah tekstil. Dunia fashion di Hong Kong, Tiongkok sedang mengembangkan pakaian yang lebih ramah lingkungan, yaitu pakaian serbaguna dan tekstil berbahan daur ulang.
Pakaian multiguna berbahan organik yang dirancang oleh desainer Lucisi telah disertifikasi secara internasional sebagai pakaian yang ramah lingkungan. Sehelai pakaian dapat digunakan menjadi 42 model yang berbeda. Inovasi ini menjadi solusi untuk mengurangi produksi tekstil yang semakin meningkat. Pakaian ini dapat dimodifikasi sesuai selera. Contohnya yaitu pakaian atasan dapat diubah menjadi model gaun biru ramping, dan celana panjang longgar dapat juga diubah menjadi gaun ringan yang cantik. Selain memaksimalkan fungsi tekstil, daur ulang juga dapat mengurangi limbah tekstil. Royal Institute of Technology Stockholm, Swedia telah mengembangkan teknologi untuk mendaur ulang tekstil. Proses daur ulang memerlukan 3 tahapan. Tahap pertama adalah tahap pra-treatment, yaitu berupa pemilahan tekstil berdasarkan warna. Kemudian masuk ke tahap 2, yaitu melarutkan selulosa tekstil. Tahap terakhir yaitu pengendapan selulosa menjadi konsentrat. Selulosa menjadi bagian yang penting dalam proses ini, karena selulosa merupakan senyawa organik yang membentuk 90% material tekstil. Hasil daur ulang dapat digunakan menjadi bahan tekstil baru. Semua bahan seperti katun, wol, dan serat sintetik dapat didaur ulang dengan menggunakan proses ini. Nah, dengan adanya inovasi ini, limbah-limbah tekstil kini sudah tidak harus berakhir di tempat sampah atau di tempat pembakaran. Sobat Bumi, berpakaian ternyata berpengaruh juga ya bagi lingkungan. Semakin sering membeli pakaian, semakin banyak pakaian menumpuk tak terpakai. Pasti semakin banyak limbah pakaian atau tekstil ya. Yuk kita ciptakan inovasi tekstil atau fashion yang lebih ramah lingkungan lagi. Ya Sobat Bumi, akhirnya selesai juga nih jalan-jalan Nadia di kawasan tekstil Cigondewa ini. Udah tahu kan ternyata limbah tekstil itu sangat berpengaruh buat lingkungan kita. Karena limbah tekstil ini merupakan salah satu jenis limbah yang susah terurai. Makanya nih buat Sobat Bumi harus lebih bijak dong dalam membeli dan menggunakannya. Jika Sobat Bumi ingin membeli, sesuai dengan kebutuhan. Dan dalam penggunaannya nih, apabila nih lemari-lemari Sobat Bumi udah mulai menumpuk dengan bajunya, bisa disortir mana yang harus masih bisa dipakai dan yang disumbangkan. Dan yang lebih pentingnya nih Sobat Bumi, bisa dong berkreasi dari limbah tekstil tersebut. Dari sisa-sisa pakaian Sobat Bumi bisa didaur ulang, gimana nih? Temu nggak idenya? Nah buat Sobat Bumi nih yang ketinggalan banyak info di Bumi Kesatu, tenang aja. Tinggal follow Twitter kami di @bumikesatu.tv, bisa langsung tuh dilihat. Dan jangan lupa ya saksikan episode-episode menariknya setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya di Dai TV. Kalau gitu nanti pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumi Kesatu, lestarikan selalu. Dadah!